Okey, boleh buka muka surat 10. Kita akan belajar hari ini pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk pola dan jujukan, iaitu standard pembelajaran kita 1.3.1, pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okay. Nombor ni awak dah biasa. Nak tentukan pola melalui perkataan pun awak dah biasa. Nanti kita tengok. Ni yang baru ni. Ungkapan algebra. Ni yang menarik ni. Okey. Okey. Apa itu ungkapan algebra? Okey. Ni kita imbas kembali yang awak dah belajar semasa tingkatan 1. Okey. Ungkapan algebra ni ialah ungkapan yang menggabungkan nombor, pemboleh ubah atau simbol matematik lain dengan operasi penambahan atau penolakan. Okey. Mari kita tengok contoh. Okey, tengok contoh kat sini. 1 tambah 3n. Okay. Ini adalah nombor 3 dan ini adalah pemboleh ubah n. Awak dah belajar ni n. Pemboleh ubah. Okey, jadi ini adalah contoh ungkapan algebra lah ni. Yang pertama ni, kita tengok ni. Yang kedua pun sama juga. 2x tolak 3y. Okay. Dia melibatkan operasi. Kalau kat sini tambah, kat sini tolak. Kalau tengok yang ketiga pula, dia ada tolak dan juga ada tambah. Sebab kat sini lah. Tengok maksud dia ni. Melibatkan operasi penambahan, penolakan atau kedua-duanya. Kita tengok sini. Okay. Ni cikgu detailkan lagi. Kita tengok 2A 7B dengan 3C. Okey. Ini adalah sebutan algebra. Ini pun sebutan algebra juga 7B ni. Dan 3C pun sebutan algebra. Okey, apabila dia melibatkan positif ni, simbol operasi tambah dan simbol operasi tolak dan juga tambah ni, dia akan hasilkan satu ungkapan algebra. Okey, sekejap ada yang nak masuk. Okey, Tun Zanira dah masuk. Okey, buka muka surat 10. Okey, kita belajar topik, sub topik baru hari ni. Okey. Okey. Ni cikgu cuma imbas kembali je dah ni. Awak dah belajar dekat kelas 1 ni. Ungkapan algebra ni. Nanti kita nak belajar cara nak selesaikan pola dia ada dalam bentuk nombor, perkataan ni. Nombor, perkataan dan dalam ungkapan algebra. Okey, mari kita tengok contoh urutan nombor dekat sini. 2, 6, 10, 14 dan 18. Okey, macam mana kita nak tentukan pola bagi urutan nombor ni? Okey, awak dah belajar ni. Ni kita imbas kembali kelas minggu lepas. Okey, hari ni. Macam mana nak tahu nombor 2 ni nak ke 6? Apakah operasi yang perlu kita libatkan? Sama ada tambah, penambahan, tolak, bahagi atau darab. Macam mana ni? Daripada 2 nak ke 6? Okey, semua boleh buka mic. Bagi tahu. 2 nak ke 6? Tambah 4. Okey, betul. Siapa cakap tadi tu? Tuan Zanira. Okey. Habis siapa cakap tadi? Tambah 4 tu. Siapa cakap? Aini eh? Okey, bagus Aini. Okey, jadi yang seterusnya ni pun adalah dia tambah 4 pada nombor sebelumnya ni. Maknanya ni 6 tambah 4 dapat 10. Yang ni pun sama. Untuk dapat 14, 10 tambah 4 akan dapat 14. 14 nak ke 18 ni dia akan perlu tambah 4. Okey, jadi pola dia kita tengok kat sini ialah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Maknanya ni lah 2 dia tambah 4 ni nak ke 6. Maknanya nombor sebelum ni dia tambah 4 untuk dapatkan 6. Okey, kat sini boleh faham? Ni kita imbas kembali saja ni yang kelas lepas ni. Boleh faham Aini? Boleh. Okey, Aina tu okey tak? Bagus Aini dengan Zanira. Buka kamera. Cik boleh tengok muka seseorang. Okey.
Jadi hari ini kita nak belajar macam mana kita nak tentukan pola dalam bentuk nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Yang ni kita, kalau kita tengok kat sini, menambah empat nombor kepada nombor sebelumnya ni adalah dalam bentuk perkataan lah ni. Yang ni. Tapi hari ini kita nak asingkan kepada nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Yang ni yang menarik sikit ni. Kita kena kira nanti nak tentukan macam mana bentuk pola dalam ungkapan algebra. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okay. Nyatakan pola bagi rujukan nombor 1, 9, 17, 25 dan 33 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey. Pertama sekali bila kita nampak dan rujukan nombor ni, kita perlu buat apa? Kita perlu, siapa nak cakap tu? Kita perlu buat apa? Aini? Ya, pandai Aini. Kita tambah 8 untuk dapatkan 9 ni. Daripada 1 ni, nak dapatkan 9, kita kena tambah 8. Jadi kat sini pun, kita tengok. Sama tak? Pola dia. Berapa ni? 9 nak ke 17. Kena tambah berapa? Ini. Tambah 8 juga. Okey, pandai. So ni pun tambah 8. Tambah 8 juga. Okey. Jadi kita nak selesaikan yang pertama dalam bentuk nombor ni. Pola dalam bentuk nombor. Jadi kita pun selesaikan. 1 nak ke 9 ni dia perlu tambah 8 pada nombor yang sebelum ni. Maknanya 8 1 tambah 8 akan dapat 9. Lepas tu 9 tambah 8 dapat 17. Okey. Maka pola ialah positif 8. Inilah dalam bentuk nombor ni. Positif 8. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua pula kita selesaikan. Dalam bentuk perkataan. Okey. Macam mana? Kita tengok. Okey. Mana? Dalam bentuk perkataan. Pertama sekali awak mesti selesaikan ni. Macam mana kita nak dapatkan pola yang daripada 1 nak ke 9, 9 nak ke 17 ni. Kita kena dapatkan yang ini dulu. Okey, apabila kita dapat positif 8 ni, makna dalam bentuk perkataan kita akan tulis maka pola ialah ini, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Ini dalam bentuk perkataan. Okey, setakat ni boleh faham tak? Dalam bentuk nombor dan perkataan. Aku nak. Aku nak. Siapa tu? Okey. Okey, boleh faham tak setakat ni sebelum kita masuk ungkapan algebra ni? Okey, nah, untuk nombor dan perkataan ni boleh faham tak? Zaihaini? Tinggal 2 orang dah ada ke? Student kita ni, daripada 5 orang tadi masuk. Tinggal 2 orang dah, tak apa. Okey, cikgu sambung. Okey, Zainira dah masuk balik dah. Okey, Zain awak problem ke? Zainira. Okey, kat sini boleh faham tak? Untuk nombor dan perkataan ni sebelum kita masuk ungkapan algebra. Boleh faham Zainira? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita masuk, kita nak selesaikan ungkapan algebra pula. Dalam bentuk ungkapan algebra, dan kita tengok. Okey, pertama sekali macam cikgu cakap tadi, kita kena selesaikan nak dapatkan pola dia iaitu pola dia sama dengan positif 8 kan. Jadi untuk selesaikan ungkapan algebra ni kita kena buatkan satu pengiraan di mana kita selesaikan ni. 1 kat depan ni sebab apa? Sebab nilai yang nombor yang pertama kita adalah 1. Tambah 1. Okey. Ni cikgu bagi tip sikit untuk nombor yang kat depan ni kita ambil hasil daripada ni. Nombor rujukan yang pertama. Okey, rujukan nombor nombor yang pertama. Okey. Untuk yang seterusnya ni kita lihat nombor 8 kan? Positif 8 kan? Sebab apa? Cikgu ambil pen warna lain je. Ni positif 8. Ini kita ambil sebabkan ni. Kita dapat pola dia ni positif 8 ni. Kita tambah 8 ni untuk dapatkan nombor seterusnya ni. Tambah 8 kan? Ok.
Okey, jadi kita tulis kat sini. Okay, ini hasil daripada yang ni. Okey. Kita darabkan dengan pemboleh ubah, maknanya N. Nilai yang kita tak tahu. Tapi kat sini, kita tak darab dengan kosong sebab untuk dapatkan nilai 1. Maknanya 1 tambah dengan 8, darab kosong, kita dapat 1. Jadi 1 ni sama dengan nombor pertama jujukkan nombor ni. Okey, untuk yang kedua, kita buat 1 tambah 8 darab 1. 1 tambah 8, 1, 8 darab 1 jadi 8. Jadi 1 tambah 8 sama dengan 9. Iaitu sama dengan nombor kedua jujukkan nombor ni. 9. Yang ketiga pula kita tengok ini. 1 tambah dengan 8 darab dengan 2 sama dengan 1, 8 darab 2, 16. Tambah 16 sama dengan 17. 1 tambah 16 ni. Yang ketiga ni sama dengan soalan yang nombor jujukkan dan soalan ni, 17. Okey, kita tengok pula nombor 4. Ni. 1 tambah dengan 8 darab 3. Jadi, 1 tambah 8 darab 3 berapa? 16, 24 kan? Jadi sama dengan 1 tambah 24, 25. Okey, 25 ini sama dengan jujukkan nombor yang keempat ni. Okey, kita buat pula yang kelima. Dapat ke tak 33 ni? Okey, kita buat 1 tambah 8 darab 4. Sama dengan 1 tambah 8 darab 4 berapa? 16, 32. Okey, 32. Jadi 1 tambah 32 dapat 33. Haa, inilah kita nak hasilkan ni. Daripada jujukan nombor ni. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan. Maka pola ini ialah, kita ambil ni. Satu kan semua? Kita letak satu. Okay. Tambah, tambah semua kan? Tambah. Ini 8. 8 semua, kita saling balik je 8. Okay. Tapi dekat sini lain ni. Dia start dari kosong. 1, 2, 3, 4 ni. Jadi kita darabkan dengan N. N ni maknanya pemboleh ubah. Maknanya dia berubah. Ha. Kita boleh letak je nombor yang kita nak. Contohnya start daripada 1 pun boleh. Start daripada kosong pun boleh. Jadi, inilah ungkapan algebra kita ni. Okey, di mana N adalah sama dengan berapa? Kosong, satu, dua, tiga dan empat. Lepas tu kita buat dot, dot, dot. Maknanya nombor ni boleh lagi ke bawah ni. Maknanya boleh tambah lagi. Maknanya satu tambah lapan. Darab dengan 5. Akan dapat lagi nombor ni. Seterusnya ni akan ada lagi nombor ni. Sebab tu dia letak titik dot 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 3 ni. Wajib tulis eh. Okey, jadi macam ni lah. Dalam bentuk ungkapan algebra. Kita boleh tulis macam ni. Maka pola ialah 1 tambah 8. N dengan keadaan N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Haa, ini. Tinggal seorang dah hari ni. Aini boleh faham tak Aini? Boleh. Okey. Kita tengok lagi contoh lain. Tak apa. Kalau tak faham, nanti cikgu bagi slide ni ataupun video ni. Dan boleh saling balik. Yang ni kita faham kan dulu. Okey. Nak, kalau sempat tulis, tulis. Okey. Cikgu pergi ke arah seterusnya. Okey. Yang ni tak nampak. Tak apa. Okey. Yang ni kita boleh juga tulis dalam bentuk ini. Sekejap eh cikgu. Copy paste balik. Ini. Okey. 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 Ataupun awak boleh tulis macam ni. Jadi kita selesaikan yang ni kan. Okey, dia boleh juga tulis dalam bentuk macam ni. Ataupun dia bentuk macam ni. Ni dia ubah dekat sini saja. Okey. Di mana
satu tolak satu dia tulis kat sini. Tapi kat sini kosong. Sama sahaja. Satu tolak satu kan kosong juga. Ha, dua tolak satu dapat satu. Okey, ni sebenarnya sama je. Cuma ha, ni tiga tolak satu sama dengan dua. Empat tolak satu dapat tiga. Lima tolak satu sama dengan empat. Sebenarnya dia sama sahaja ni. Tapi kalau dia buat macam ni, dia kena ubah dekat ungkapan algebra kita kat sini. Okey, jadi dia buat n tolak 1 ni. N. N ni adalah nombor yang berturutan ni. 1 2 3 4 5 ni n. Tolak 1 sebab 1 ni sama saja ni. Okey. 1 ni sama je awak tengok tak? Nilai dia 1 sama saja semua. Okey. Yang 1 ni pun sama saja semua ni. 1. Jadi dia letak balik je. 1 tambah 8 darab dengan N sebab ni N 1, 2, 3, 4, 5 ni N tolak 1. Okay, nilai ni sama saja 1. Okay, nilai yang berbeza ni 1, 2, 3, 4, 5 ni dia letakkan sebagai N. Okay, jadi dengan keadaan N dia tak daripada 1 lah sebab N kita kat sini 1. Kalau kat sini kita tengok kosong. Okay, jadi okey, untuk nilai kat sini cikgu dah terangkan tadi kan? Macam mana dapat 1 ni? Hasil daripada awak buat ni lah. 1 tambah 8 darab dengan 1 dapat 9. Okey, yang ni kita berturutan saja. Ikut nilai bagi rujukan nombor ini. Okey. Nombor. Okey, kita letak kat sini. Okey. Seterusnya, kat sini boleh faham tak? Ini. Sebelum buat. Okey, boleh. Bagus. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, nyatakan pola bagi rujukan nombor 1, 5, 9, 13 dan 17. Okey, macam biasa, apabila kita nampak rujukan nombor ini, kita buat apa? Tambah 4. Pandai. Tak perlu cakap dah hari ni. Bagus. Tambah 4. Ni pun tambah 4. Ni pun tambah 4. Ni pun tambah 4. 84 daripada nombor sebelumnya kan. Jadi untuk selesaikan yang pertama menggunakan nombor perkataan dan ungkapan algebra. Kita nak tengok pola ni. Dia cakap nyatakan pola bagi rujukan nombor 1, 5, 9, 13, 17 menggunakan nombor perkataan dan ungkapan algebra. Okey, macam biasa yang pertama. Okey. Kita buat macam yang Aini cakap tadi. Okey. Kita buat pola dia ni. Maknanya dalam bentuk nombor, kita buat maka pola ialah positif 4. Okey. Positif 4 ni dalam bentuk nombor saja. Kalau perkataan, kita akan bina ayat. Tengok kat sini. Okey. Kat sini, kita apabila kita dah selesaikan, semua boleh nampak dah kat sini pola dia macam mana. Maka pola ini ialah ini. Yang penting ni, menambah 4 kepada nombor sebelum. Ini dalam bentuk perkataan. Nombor perkataan. Awak boleh beza tak nombor dengan perkataan ni? Ini. Boleh. Ha. Ni dia buat ayat kan dalam bentuk perkataan ni kan? Menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Kalau dalam bentuk nombor ni dia tambah 4 saja. Okay. Ini rasa tak ada masalah kan? Untuk yang ungkapan algebra ni dia tricky sikit. Okay. Kat sini lah macam mana nak bina ni. Nak bina dalam bentuk ini. Kena hati-hati sikit. Okey. Jadi yang pertama, kalau kita nak selesaikan ni, kita letak dulu siap-siap. Apa tu orang panggil? Jujurkan nombor ni. 1, 5, 9, 13, 17. Lepas tu awak samakan dengan 1. Ini 1 cikgu cakap sebab apa dia 1? Kita mulakan nombor jujurkan yang pertama ni adalah start daripada 1. Okey, kalau dia start daripada 2, kita letak 2 kat depan. Okey, lepas tu tambah. Sebab apa tambah? Sebab ni pola kita ni, positif 4 ni, pola kita. Okey, jadi tambah 4 semua kat sini. Okey, untuk yang kat sini pula, macam mana kita nak dapat dia, kita try. Okey, 1 tambah 4, kalau darab dengan 1, dapat tak nombor yang ke depan ni? Jadi, kalau 1 tambah 4. Jadi, tak dapat kosong kan? Tak dapat 1 kan? Sebab ni, nombor pertama kita 1. Jadi, kita kena letak kosong. Kena letak kosong lah. Kat sini tak jadi dah. 1 tambah 4 darab dengan kosong baru akan dapat 4. 1 tambah 1 tambah kosong akan dapat 1. Yang kedua pula sama juga. 1 tambah 4
Kena satu akan dapat satu tambah lima dapat satu tambah empat ni empat darab satu akan dapat lima. Sama juga yang seterusnya untuk dapatkan nilai sembilan ni yang ketiga ni satu tambah empat darab dengan dua akan dapat empat tambah lapan empat darab dua lapan akan dapat sembilan. Okey dah seterusnya. Okey. Apabila kita dah dapat dah ni dalam bentuk ni kita dah nampak bayangkan dah torak dia macam mana, pola dia macam mana. Maknanya kita tulislah kat sini kita abaikan yang kat depan ni sebab kita nak tengok pola yang belakang ni sahaja. Warna biru. Okey. Kita nak tengok pola yang belakang ni sahaja. Pola dia bentuk macam mana untuk ungkapan algebra ni. Jadi kita tulislah satu sebab apa satu sama ni apa ni orang panggil pengiraan dia ni sama saja. Kita dah nampak corak dia ni satu mula-mula. Jadi kita tambah. Yang kedua ni kita tengok empat ni semua sama je positif empat. Kita salin balik je positif empat. Kat sini dia darab dengan N. Nilai N. Maknanya nilai N ni dia akan berubah. Sebab dia tak sama kan. Jadi kita tulis N. Okey maka di mana N ni adalah sama dengan kosong. Tak ni, kita tengok jawapan kita ni. Jalan pengiraan kita ni kosong, kat satu, dua, tiga dan empat. Dot, dot, dot. Okey. Kalau ada juga soalan, dia start daripada satu ni. Okey, kita tengok atas soalan. Okay, kalau kosong, start dari kosong. So, nilai N. Okey, setakat ni boleh buat tak? Kalau cikgu bagi soalan. Ha, nampak tak lagi? Boleh. Okey, boleh. Kita tengok dulu yang lain. Okey. Cuba ini, cuba soalan nombor 3. 4, 8, 16, 32. Okey, pertama sekali kita kena buat apa dalam bentuk nombor ni? Kita kena cari apa ini? Cari? Ha? Nak cuba buat tak? Boleh? Okey, cuba boleh. Buat. Cikgu tunggu. Buat kat mana? Buat dekat buku lah. Buat dekat buku. Okey, tulis saya. Tak pun conteng je tulis. Nanti cikgu bagi slide ni awak boleh salin balik nota. Okey. Kita nyatakan pola bagi sudutkan nombor 4, 8, 16. 32 dan 64. Okey, kalau kat sini cikgu nak awak buat dalam bentuk nombor dan perkataan saja. Cikgu tak nak buat dalam ungkapan algebra tu. Cikgu nak nombor dan perkataan. Dia dah kata orang yang dia dah. Tak buat.
ni boleh tengok ah contoh ni. Boleh tak? Siap lagi. Yang nombor tu berapa dapat? Ya. Pola dia dapat berapa? Ya. Okey. Cikgu kami gini tu. Kenapa? Ya. Nombor gini lain. Nombor lain? 4, 8, 16. Oh, awak buat tambah kan? Okey, okey, okey. Sekejap. Kalau buat tambah, awak nampak tak? Sekejap eh. Tengok semula, semula. Sana. Sekejap atas sikit. Okey. Kiri, kanan. Kiri sikit. Okay. Oh, dia macam tu. Dia, awak buat tambah 4, tambah 8, tambah 16 kan? Okey. Saya bagi tip kat sini. Okey. Cikgu present eh. Saya bagi tips kat sini. Okey, untuk awak nak tahu dia macam mana pola dia. Awak tengok tak nombor dia ni kan daripada 4 dia macam terlalu besar, nampak tak? 4 kepada 64. Okey, biasa kalau nombor yang meningkat ni kita tengok sama ada dia tambah ataupun darab. Okey, kalau dia tambah mestilah nombor dia berurutan kan? Tapi tadi tak berurutan. Ha. Awak boleh nampak dah dia mesti darab. Ha. Sebab tengok ni daripada 4, 8, 16 tengok terus jadi nombor besar. Ha, jadi cuba awak cuba darab pula. Berapa 4 darab 8? 4 darab berapa untuk dapat 8? 2. Okey, darab 2 pandai. Okay. Jadi no, dalam bentuk nombor kita boleh tulis macam mana pola dia? Maka pola ialah darab 2. Okey, pola ialah darab 2 pandai. Cikgu dengar awak sebut tadi. Okey. Lepas tu dalam bentuk perkataan kita nak tulis macam mana? Awak Aini, awak kena cuba juga. Kalau tak boleh tambah, cuba darab. Kalau tak boleh tolak, cuba bahagi. Sebab kita kan ada 4 operasi kan yang yang terlibat kan. Iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi kalau nombor tu meningkat, awak tengok, awak cuba tambah atau tolak. Kalau dia menurun, awak tengok, cuba tolak ataupun bahagi. Okay, untuk perkataan macam mana? Jawapan dia. Ya. Ini boleh rujuk muka, buku teks muka surat 10 tu. Macam mana nak kita nak tulis ayat dia, perkataan dia. Maka menyerah nombor sebenarnya dengan 2. Apa dia ulang balik? Maka menyerah nombor sebenarnya dengan 2. Okey, betul. Menyerah 2 kepada nombor sebelumnya ataupun apa awak cakap tadi?
Mendarat nombor sebelumnya dengan dua. Okey, mendarat nombor sebelumnya dengan dua pun betul. Okey, awak cakap apa tadi? Mendarat dua nombor sebelumnya. Sebelumnya dengan apa? Mendarat dua nombor sebelumnya. Ke macam mana tadi? Mendarat nombor sebelumnya dengan dua. Okey, betul. Pandai. Boleh ayat macam ni pun boleh. Sedangkan dia menjurus kepada ni. Nak cakap ni, yang bola ini, bola ni ialah mendarat dua. Mendarat dua kepada nombor sebelumnya. Ataupun mendarat nombor sebelumnya dengan dua. Sama je. Okey, pandai ni. Bagus. Okey. Cikgu bagi banyak sikit latihan dan soalan sebab apa? Sebab sebelum ni ada yang exit ticket yang cikgu bagi tu ada cakap kena tambahkan soalan. Jadi cikgu banyakkan soalan kat sini. Okey. Kita tengok yang ni pula. Yang ni dia nak nombor saja ini. Jadi bila dia nak nombor, kita buat ni je lah. Nak tengok dia pola dia macam mana. Sekejap pola dia. Okey, 39 kepada 35. 35 kepada 1. 21 kepada 27. 27 kepada 23. Okey, pola apa yang kat sini kita nak tulis? Tolak 4. Tolak 4. Okey, pandai. Tolak 4. Semua tolak 4. Jadi nombor dia ialah pola, maka pola ialah negatif 4. Pandai ni. Yang kedua, yang seterusnya kita tengok soalan. Nyatakan pola bagi tunjukkan nombor. Okey, ni nombor tadi. Kita dapat ni tolak 4 tadi kan. Tolak 4. Ni pun tolak 4. Okey. Dan seterusnya menggunakan perkataan. Jadi kita pun tulis pola ialah apa? Menolak empat kepada nombor sebelumnya. Pandai. Okey. Bagus hari ni. Tengok jawapan. Sama. Baiklah. Okey. Soalan seterusnya. Yang ni yang terakhir kot. Okey. Nyatakan pola bagi tunjukkan nombor yang tadi juga nombor urutan nombor tadi. Menggunakan ungkapan algebra. Yang ni kena buat jalan kira sikit. Yang ni kita buat jalan kira sikit. Kita kan negatif 4 kan. Jadi kita buat. Biasanya kita akan kalau nombor depan kan yang pertama tadi kan. Jadi 39 tambah berapa ataupun tolak. Kat sini tolak lah. Tolak. Tolak berapa? Untuk dapatkan yang nombor nombor 39 ni. Talakkan dengan talak dengan 4. Sebab kita nak tengok pola dia kan. Kan kat sini kan untuk urutan pola kan. Talak dengan? Okey, kosong. Pandainya ini. Dapat 39. Balik kan? Sebab dapatkan yang pertama ni. Jadi untuk yang kedua 39 tolak 4. Talak 1 sama dengan 35. Okey, dan seterusnya. Kita buat lagi tak apa. 4, ini 2 sama dengan 31. Okey, jadi untuk dapatkan ungkapan algebra kita, ungkapan algebra macam mana? Pola ialah N. Di mana N adalah sama dengan 0, 1, 2. Okey, pandai. 0, 1, 2 sampai berapa? Ikutlah nombor dia berapa ni? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, awak kena buat sampai 5 lah. Ikut atas soalan ni. Dia sampai berapa ni? Nak dapatkan 19. Okey, pandai. Jadi kita tengok. Ni jawapan dia. Sama. Bagus hari ni. Cepat belajar. Okay. Ada lagi soalan. Last. Rasanya last ni. Last. Last soalan. Yang ini buat. Cikgu tunggu yang ini buat.
Pandai ni cepat je. Hari ni habis kelas awal lah. Nyatakan pola kami. Tambah dua. Tambah dua. Okey, jadi nombornya tambah dua. Tambah dua kan? Okay. Ini tak ada jawapan. Tak apa, cikgu buatlah. Okey, untuk yang pertama ni nombor kan? Jadi, pola ialah tambah dua. Cikgu pula lambat. Ah, ini cepat dah. Bagus lah ini. Tambah dua. Okey, yang kedua, perkataan. Jadi, macam mana? Pola ialah maka menambah dua pada nombor sebelumnya. Ialah menambah dua. Dua kepada nombor sebelumnya. Tak payah tulis dah. Dah tahu dah kan? Pandai ini. Okey, yang ketiga, ungkapan algebra dia. Macam mana kita nak buat? Kita kena 2 tambah 2. Darab kosong. Darab kosong. Sama dengan 2. Lagi? 2 tambah 1. Okey, dapat? 4. Okey, 4. 2 tambah 2 darab 2. 2, dapat? 6. 6. Ni kita buat sampai siap. 2 tambah 2 lagi darab 3. 3 sama dengan 8. Okey. Lagi 2 tambah 2 darab 4. 4 sama dengan 10. Okey. 10 nampak kan? Jujukkan ni sama dengan soalan. Okey. Jadi kita boleh buat pola ialah okey. Macam mana ungkapan algebra dia? 2 tambah 4, 2 tambah 2 N. Di mana? Di mana N 1, N kosong? Kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, pandai ni. Dan seterusnya. Okey, pandai. Okey, habis dah soalan kita. Habis dah. Itu je kita belajar hari ni. Okey. Aini boleh buat rumusan tak apa yang Aini belajar hari ni? Haa. Apa yang ini belajar ni cepat? Itu je lah dia dah. Belajar pola sesuatu dudukan menggunakan nombor perkataan yang mengungkapkan algebra. Ya betul. Kita sebelum ni kita buat pola je kan. Pola tetap spesifik pun nombor perkataan dengan algebra ni. Tapi kali ni kita spesifikkan dia. Kalau bentuk nombor sama ada dia positif 4 ataupun negatif ke macam mana. Dia dalam bentuk nombor lah. Dan perkataan kita tulis. Dia menambah atau menolak berapa kepada nombor sebelumnya. Nombor sebelumnya. Okey, ni dalam bentuk perkataan. Kalau algebra kita kena buat persamaan yang tadi tu. Sama ada dalam bentuk 1 tambah berapa N kat sini. Okey, akan dapat berapa. Akan dapat ni jujurkan nombor yang soalan tu. Contoh kalau soalan 1, 2, 4 ke ikutlah. Okey, kita kena samakan. Lepas tu kita pun buat ungkapan algebra dia sama dengan berapa. Pola ialah berapa dalam bentuk ungkapan algebra ni. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Nampaknya Aini dah faham lah tu. Okey, jadi cikgu nak Aini buat quiz tutorial dalam link yang akan cikgu bagi dekat WhatsApp nanti. Link tu buat je sampai 4 petang ni. Okey, boleh jawab. Okey. Lepas tu kerja rumah, okey ni catat. Kerja rumah buku surat 12. Roma muka 12. Jom cuba tu. Latihan jom cuba 1.3. Buat nombor 1 dan nombor 2. Okey, yang ni cikgu beri masa 2 hari awak boleh hantar. Nak buat terus pun tak apa. Sebab sikit je tu nombor 1 dan nombor 2. Okey, boleh? Okey.
Insight. Ya ini dari dalam kelas. Atau saya ini. Okey, sebelum kita berakhir kelas, ada apa-apa nak tanya tak ini? Tak ada. Okey, tak ada. Jom kita baca ra'ah habis kelas. Okey, jom. Amin. Okey, terima kasih Aini. Aini masuk kelas awal pula tu, tepat masanya. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.